Yang udah nungguin Skin Odette Epic dan Luoyi terbaru, sini-sini merapat. Skin Odette bakal rilis tanggal 18 nanti loh. Dan skin ini bakal jadi skin limited. Skin Luoyi Epic bakal rilis tanggal 25 nanti dengan harga 629 diamond. Top up-nya pasti dong di @mypie.diamond. Karena di sini udah pasti aman terpercaya proses kilat admin ramah dan fast respon. Langsung hubungi kontak tertera ya. Lumayan bikin emosi ya berdebat sama orang-orang seperti ini yang meremehkan cuman gara-gara mage kita itu banyak banget gitu ya. Jadi kayak kita nih ingin membuktikan gitu kan. Gue sama cowok gue ingin membuktikan kalau misalnya kita ini enggak ini ya. Ya, nih lihat gue pakai roam ya. Nih cowok gue pakai XP. Ya lu pada tuh jangan sok-sokan lah ya kan. Oke, ini musuhnya, mar kita bantai. Oke, karena gue pakai Florin, gue nggak akan ngasih pasif ini ke yang lain ya kan. Ya guys ya, emang gimana ya? Gue mau ngasih siapa lagi ya kan? Karena publiknya ngeselin. Jangan lupa emot keramat kita karena ini adalah salah satu ritual kita biar bisa menang. Ya nggak tahu juga sih ya kan. Kita hanya melakukan rutinitas ya guys ya. Awas aja nih tim kagak bener ya ngatain orang lagi. Kayak buktiin lah skill lu nih, gue juga udah ngalah nih main mid nih udah nih. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini gue emang lagi sering nge-spam Florin ya guys ya. Dan untungnya emang banyak menang gitu. Walaupun sebenarnya gimana ya, gue tuh sebelumnya gak begitu sering ya, bahkan kayak hampir gak pernah gitu pakai Florin di rank. Tapi kayak gue lagi seneng aja gitu ya. Dan untuk membuktikan dengan, aduh bentar, nih siling dongok lagi dirusuh nih. Bisa gak lu ngerusuh sendiri? Gak bisa, lu butuh bantuan gue kan. Ya kan, ya ampun. Ya gak gitu juga, astagfirullah ada Fanny kok. Cok, gue enek banget sih. Sumpah kalau Fanny tuh kayak red flag banget. Itu korko red flag di musuh ya. Tolong, cok mati gue bangkai. Oke, Fanny-nya gak begitu seram. Masih ya, masih gak tahu nanti. Biasanya Fanny tuh gitu ya guys ya. Tolong baliklah kalian ini. Allah, sumpah di sini rusuh banget cok. Hati-hati weh, mundur-mundur weh. Ini, yah, pas banget. 5 orang dong di bawah sini, cok. 5 loh, tadi yang nge-killing itu. Maksudnya ada 1 kill, 4-nya assist. Aduh, purify. Ya Allah, ini sayang banget skill. Purify gue. Oke, nice, mantep. Dapat juga Xavier-nya ya. Jadi gue dapat assist ya, guys ya. Ih, mati lagi lolnya apa sih? Aduh, terus kalau kayak begini tuh mau nyalain siapa? Masih kita yang cuman bisa match ya kan? Ini nih Melissa. Ya, mati dong. Bisa gak ya? Kayaknya gak bisa deh. Soalnya kaguranya. Waduh, Fanny. Ya, kagura polos banget anjir. Bisa gak liat sih gue jangan mundur aja. Udah lah, sabar dikit ya guys ya. Sabar, gak boleh ngetik yang gak baik. Gak boleh ya guys ya, sabar ya. Ini by the way gue belum level 4 dari tadi nih, harus gue ngambil minionnya. Kagura mundur. Lu retreat, lu yang retreat, lu ke XP deh, XP. Aduh. Ngeselin banget sih. Tutor mid. Astaga, cok. Sumpah, cok, ini ngeselin banget anjing tuh. Kaguranya aja tuh enggak tahu. DML tuh ada yang namanya menit 1.40 alias gelombang wave ke-4. Itu lu enggak usah ambil. Nah kan lihat, sampai gue yang ngambil ke XP nih. Gue ngambil minion XP. Bangke, kenapa sih? Tempat lah, nah oke, nice. Aduh, ada aja. Tuh kan, tutor. Aduh, gue males banget ngehealnya, sumpah. Lagian kayak percuma, anjing dia bakal tetap mati. Ini lagi Link, tolong lah Link. Woi, boleh santai dikit gak? Aduh, balik loh. Udah purify, kabur. Balik. Masih bisa survive loh. Kadang tuh gue bingung, gue harus balik apa mundur. Balik apa maju, anjir maksudnya. Nangis dikit. Ayo dong, Kagura bisa dong. Aduh, ini jencek, gue udah ngalah ya. Aduh, mati. Jencek. Duh, ini kayaknya kalaupun menang menurut gue agak late game gak sih? Soalnya
Ya gimana cok, ini aja gue udah 02. Sabar dulu. Karena menurut gue kalau ada definisi roamer support yang late game itu Florin. Sumpah Florin tuh emang early-nya tipis mampus. Tapi late kah, gak akan kalian bisa nge-kill Florin, gue jamin ya. Tinggal Florinnya aja lagi pinter-pinter beli item buat nge-ini musuhnya. Ntar dulu, ini aduh linknya dirusuh lagi cok bangkai. Ini linknya udah poke dirusuh mulu lagi bangkai. Sumpah cok, kelihatan aja orang yang bisa main sama enggak tuh. Sabar dikit lah ya Allah, nih kita udah ngalah nih berdua nih. Kita dikatain cuma bisa mage, like oh my god, seriously? Are you kidding me? Dunia depan ini nih, mati nih Fanny-nya nih. Bisa gak mati? Nih, gua udah heal nih, sampai kagak mati Fanny. Yah, gak mati cok Fanny-nya. Kupranya at least, Kupra, nah. Enggak susah banget anjing, nah, apa-apa nih. Kok gue sering banget ya sekarang lawan Fanny? Kalian merhatiin gak sih konten-konten gue tuh kayak sering banget anjir lawan Fanny? Ya kan? Oke, sekarang kita ke atas, tampaknya mati. Mati gak ya? Duh, kayaknya mati sih. Ya gak sih? Aduh, sempet pis gue nge-healnya. Sempet pis, ya nice. Nah, untung gue sempet. Ih, jangan balik lagi, dencek balik. Allah, yaudahlah. Seramulah. Untung skill 1 Florin tuh heal ya guys ya. Healnya tuh pun bisa nge-spam. Ya asal lempar gue tuh skill 1-nya cok. Lumayan loh sumpah, skill 1-nya tuh bisa nyicil-nyicil nge-heal kayak gitu. Jadi kayak kan tuh kalau harus setim 1 sama Florin, kalau posisinya gak urgent kalian harus balik, kan gak usah balik beneran gak apa-apa. Bakal di-heal terus ya kan. Tapi tergantung Florinnya aja lagi peka atau enggak. Kan kalau kayak gue gak peka juga sih sebenarnya gue. Tadi gue niatnya nge-heal tuh kan gue lihat si Cloud kan anjir. Gue pikir gue bakal dapet assist gitu. Ternyata tidak. Ya udah deh gak apa-apa. Soalnya ultinya lumayan lama guys. Cooldownnya cuma untuk sembur 2 kali. Kok gue gak kena ya onokapnya. Bentar. Fanny. Ya mati lah itu Cloud-nya anjay. Ya. Tapi gak apa-apa Fanny juga mati lah at least ya kan. Mau majuin gak nih? Ya pada kagak mau anjing. Yaudah majuin. Nih gue ada heal lagi nih, gaskan aja sih ya kan. Kalian tuh tidak akan mati gitu ya kan. Menurut kalian guys, lebih in Florin atau Estes? Karena menurut gue Florin sama Estes nih kayak mirip-mirip ya. Skill satunya heal dan ultinya tuh nge-heal. Cuman mungkin deras ultinya lebih Estes ya. Cuman mungkin plusnya Florin ini skill satunya cooldownnya lebih singkat ya mungkin daripada Estes. Terus dia ada CC-nya guys. Aduh ntar dulu nih lagi warco. Jangan. Ini emang linknya sih ya kata gue rada-rada sumpah anjing. Linknya gaje banget sih. I mean kalaupun nih ya gue pakai Roam, TB gue gak bagi sekuat tank. Tapi seenggaknya gameplay lu tuh aduh tunggu bro. Nih gue stun nih, please jangan ada yang mati. Please gue nge-heal nih anjing, kok gue gak assist ya. Assist please. Mati. Nah, sedih banget gue tadi kagak dapat assist co. Udah nih lanjut turtle nih. Ya ada lapu-lapu co. Aduh. Masa gue mati sih? Ya kok, ya Allah sakit banget. Udahlah nih gue otw beli domi gak ya? Beli deh. Mana domnya di sini. Abis fleeting ya. Karena fleeting ini wajib banget ya guys. Baru kita beli dominance ya guys ya. Karena ini musuhnya emang rada-rada banyak juga sih ya. Kayak spell farm lifesteal-nya gitu. Ya sabar dikit nih. Udah jadi fleeting ini enak nih guys ya. Karena ya menurut gue support-support seperti Estes, Florin, Angela itu tuh benar-benar perlu banget sama yang namanya fleeting time. Oke, ayo kita war lagi. Oke, ayo bismillah. Nimitnya TB tahan. Kagura ngapain lu ulti Kufra? Ih, ngapain sih? Kan tutor mid gade. Ya Allah, nih gua udah ngalah. Ini enggak banget guys. Itu gua kayak bener-bener dongo banget. Tar. Kita bantu enggak sih ini? Gila aja deh. Ya, gua udah bantu heal sumpah Cloud tuh kalau ampe Cloud. Ya, rame malah anjir. Ya, mati lagi. Kenan lapu-lapu tuh, nah tuh udah kena tuh. Ya jangan, maksudnya jangan dialin juga sih ya, soalnya gak bisa. Kan kita cuman mage assassinnya oleng lagi ya kan. Hanyura nih villain di ini gak sih guys. Kalau kalian nonton drakor My Love from the Star tuh kan ada tuh yang meninggoy jay, tapi dia villain, tapi dia jahat. Tapi dia kasihan juga, dia dibunuh anjay. Parah ya guys ya, villain yang dibunuh oleh villain.
Ya dah, back to the game ya guys ya. Nampaknya di sini akan ada perebutan Lord ya. 9 menit sudah ada Lord ya guys ya. No, oh my god tuh emang orang manusia satu barbar banget ya guys ya. Kita tuh belum di TKP tapi ya sebenarnya bagus ya karena dia inisiasi inisiatornya guys. Aduh, gue tadi asis guys sih, gue nggak lihat cok. Apa cok, I really need assist. Kayaknya ada assist guys sih gue tadi. Ya mati anjing cloud-nya cok, tutor cloud. Bercanda bang, gue nggak bisa bang ya. Ya bang, kita kan si paling mage, kita nggak bisa pakai hero-hero fisikal gitu bang. Ya ampun, Ling, ya Allah Ling. Oh, oke, gue kira Lingnya bakal mati. Oh ya kan bener kan ada ini kan di situ. Kagura, sumpah. Kagura lu ngapain? Kagura gue tanya lu ngapain di sono? Kagura lu ngapain? Aduh, udah cok. Tuh kan, makanya gue tuh kadang males banget nge-ulti karena gue tau kayak buat apa dia tetep bakal mati. Aduh, coba cok. Coco red flag banget anjrit. Ini udah deh. Link sama Kaguranya bener-bener cok. Ah udahlah gak bisa ini cok. Baliklah. Kalian semuanya baliklah. Aduh malah gue yang dikejar. Iya Kufra gak liat. Walaupun gue tuh seneng ya Kufra tuh ultinya gak kena ya. Tapi aduh. Ini gue 0-4 sih ya. Semangat. Gue harus tetap membuktikan kalau gue tuh nggak cuma bisa match, walau support yang gue pakai ini underrated, tapi gue bisa. Lihat aja nih, ya. Kita tunggu sampai late game ya guys ya. Oke, sekarang oke, mid ada lupa ya guys ya. Aduh, ini kayak akan kalah ya guys ya, tapi nggak ini. Kita harus optimis ya guys ya. Kita harus yakin dengan tim-tim gak jelas ini. Kagura sama Linglungnya bener-bener Linglung anjing, bener-bener colingnya cowok. Gue kayak enggak habis pikir kok bisa gitu ya kan. Hati-hati guys, ini gue pakai roam support. Enggak, ulti. Soalnya ya biar dapet assist. Dan ultinya apa? Florin ini juga ada damage-nya tau guys kalau kena musuh. Jadi misalnya tim kita ada yang deket sama musuh gitu kan. Nah itu akan ada damage-nya guys. Oh my god, beb. Oh nih bisa nih si ini nih. Ya pakai sprint segala lagi. Weh, jangan mati terus jangan mati. Aduh cok, ya mati gue. Ya. Nih gue roamer support nekat open map ti. Itu Link di atas ngapain ya? Astagfirullah mati cok. Sorry basi banget cok. Apa sih Link? Lu tuh udah tahu kalah mekanik sama Fanny, lu by one nih, lu gila ya. Aduh gak ngerti lagi gue cok. Ini kenapa mereka nih trio bawa core begini dan malah nyalain gue sama cowok gue anjing. Tapi ini kardia gue juga jelek banget sih ya. Tapi enggak yakin guys, ini emang lagi tipis-tipisnya karena gue belum beli physical defense ya. Lihat aja ntar gue berani jamin deh nih kalau misalnya anti kuliras gue udah jadi, nanti gue juga mau beli apa sih itu satu lagi physical defense yang aduh ya Allah bang, gue ada purify. Sumpah gue kaget anjir cok. Nice, ratain dong. Mereka cuma ngabisin jajan buat gue terus merekanya kitanya nggak dapet apa-apa anjir. Aduh. Itu Kupranya nice. Oke, gue sengaja banget ngeulti biar gue dapat assist sumpah. Walau 0-6 ya guys, gue emang tumbal sih dari tadi anjing Fanny bang. Sumpah gue capek banget lawan Fanny. Harus banget gue nge-ban Fanny ya. Elah, gue kesel banget, cok. Nih anti kuras gue nanti sama satu lagi. Astagfirullah, please jangan mati. Ya Allah, mati. Cok, Fanny-nya, cok. Gimana gue? Gue gak bisa ngejarnya. Link, tolongin Link. Sumpah Link, kalau lu gak dapat lu keterlaluan sih. Nah, gitu dari tadi. Ya Allah. Udah cepet Lord. Weh, ayo cepet Lord, weh. Kan Fanny-nya mati nih. Ayo cepat semuanya kesini, adik-adik. Aduh, bangkai. Sumpah pokoknya gue harus banyak-banyak beli physical defense karena iya emang physical mereka rada-rada rese sih. Cloud-nya Fanny-nya sih gue capek banget anjrit. Aduh ya Allah, gue dikejar lapu co, tolongin gue. Nana, aduh mati lagi gue. Ini calling gak ini guys? Astaga, gue kira kagur depan mata co. Gasing, gue ada heal lagi. Tapi tunggu cooldown 3 detik, 3, 2, 1 nih gue bisa stun juga. Anjing luput guys ya. Aduh, ini kita gak dapet Lordnya dari tadi. Jencok dah lah kok. Udah dapet Fanny padahal. Aduh. Wewe, aduh mati gue cok hari-hari cok. Aduh. Wewe, tuh, Melisa, nice.
setidaknya kalau ada yang nge-kill tuh cooldown gue langsung jadi 20 detikan ya. Nice. Dapat power ya. Oh, ini mantep nih, alin kupra-kupra. Nice. Kupra. Nah, gitu dong. Aduh, setidaknya gue bisa bernafas sedikit ya. Ini nanti makin late nih kan. Oh, tadi gue udah beli ini duluan ya. Ternyata ya, gue kira gue beli ini duluan tadi guys. Beli anti kuiras. Itu loh, item defense yang buat cloud itu ada kan. Yang itulah pokoknya ya kan. Nah, kita langsung lord aja nih ya kan. Udah mati 3 tuh ya, walaupun gak ada linknya ya kan. Gak tau lagi gue nih ya kan. Tapi susah gak sih? Kita sama-sama retrinya sama-sama mati gitu. Jadi buruan aja lah ngelordnya buru. Aduh, ada lampu-lampu co. I get a bad feeling about this. Sumpah ada lampu-lampu co. Sumpah. I get a bad. Oke, enggak. Aduh, untuk dapat. Demi Allah, ulti safir. Ya Allah, ulti safir. Ya Allah, ya Allah. Sumpah ada ulti safir. Anjrit. Bisa Elise yang dapat tuh bagaimana ya? Kok bisa coba yang dapat lordnya tuh kayak mana? Ngecit kah dia nih guys? Ya ampun, nangis dikit, nangis banyak. Woi, Allahu Akbar. Di luar semesta ya guys. Ya memang orang-orang naif tuh tidak ada counter ini lagi. Cloud-nya mati dah. Wah, jencek. Jencek everybody ya guys. Oke, ini anti-quirus kita udah jadi. Lihat aja nih ha. Gua siap menghadapi Fanny itu. Fanny itu tidak ada artinya lagi kalau gua udah beli anti-quirus ya. Makanya gua tuh kayak menderita banget kalau lawan Fanny pakai hero tipis. Tapi kalau pakai tank atau run support aja, gua kayak masih bisa memikirkan gimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya, aduh ini ada Kupra guys. Hati-hati guys, Kupra jangan sok keras. Maksudnya Link anjir. Link, aduh ngapain sih nih orang. Jangan sok keras deh. Dek, ah udahlah. Sumpah guys, itu emang Linknya anjir. Sumpah, ada ini lagi ulti Saphir sakit banget. Tapi gue gak mau beli Athena. Sumpah, elah nih gara-gara Link lu anjir. Itu kan healnya enak banget jujur. Tapi gue capek banget sama Link sumpah. Aduh Fanny. Kagura! Aduh, Janco, iku ngapain lagi sih, Cok? Cok, astagfirullahaladzim Kagura. Lu ngapain? Lu mau ngeburst Fanny? Lu gila, itu Fanny-nya juga kayaknya beli Rose Gold gak sih? Tadi ada shield-nya soalnya. Aduh, hari-hari tuh gue di all-in kena Kufra. Ini lah alasan kenapa gue selalu pakai ini ya guys. Gue mau pakai Estes, Angela, atau Florin. Gue tuh kayak bener-bener kalau musuhnya kayak Kufra gitu, Atlas, udah gue pasti beli. Gue pasti pakai Purify ya guys ya. Aduh kayaknya mati deh. Majuin, itu Kufra. Aduh, Kufranya. Oke, nice, Kufranya mati. Aduh, ulti gue dikit lagi. Please, jangan pada mati dong. Ya elah, anjir. Ulti gue tuh baru ada dan semuanya tuh udah pada mati. Itu lagi Kagura di bawah lagi ngejar. Di atas cloud sedang farming. Indahnya pemandangan. Indahnya pemandangan. Ya guys, ini gimana cara menangnya? Coba, gue udah capek banget. Jujur, 18 menit tuh kayak udah late game. Jujur, 15 menit juga udah late game. Fanny. Aduh. Woi, aduh, gue udah beli antik loh ini, Cok. Cok. Apa sih? Kok gitu? Aduh, Cok, ini orang-orang tuh bener-bener. Aduh, lordnya, please, lordnya. Harap deh, lordnya, woi, nobody cares about the lord. Aduh, Cok, ini bener-bener rusuh banget. Ya kan udah gue bilang dari tadi lordnya semua tuh ya benar sih kalau mau lord orang dulu. Tapi lordnya juga di adalah. Aduh gimana cara gue bantuinnya. Bang, udah lemes banget gue memberikan instruksi yang tidak ada yang mendengar. Aduh nih Link gue udah, ya Allah Linknya gak ada rasa, Cok. Sumpah gue udah tryhard banget dari tadi nyelamatin Linknya. Ya Link, demi Allah nih mereka trio bawa korang gimana sih? Fanny-nya udah gak berani maju ya, Pits. Karena itu dia merasa dia gak bisa nembus gue, ya kan? Personal semua kah ke aku? Apa sih lu tuh, jangan merasa spesial deh, tolong! Tuh kan ulti Fanny gak berasa lagi, Cok. Tapi tolong, ini gue pakai Florin ngedep sendiri, Cok. Udah gila. Please. Gue bisa ngedep. Oke, nice banget. Ada... Sumpah, Cloud. Apa guna, ya Allah tolongin gue please, ya Allah nih gue udah terakhir banget anjir nge-defense sendiri ya. Bisa yuk, rata, oke nice.
ini musuhnya juga maksa ya jujur. Jadi ya itu salah kalian. Jujur, ini gue juga udah nge-defend dari tadi dan kayak aduh Fanny. Ih. Ya, enggak berasa kan ulti Fanny, gue udah bilang kalau ada definisi support type game itu Fanny, Eva. Support type game itu Florin, sumpah. Ya Allah, udah deh, dah. N bisa enggak N? Ah, kayaknya enggak bisa deh. Woi, ayo. Posisi Lord sini woi. Anjir, pada jauh-jauh lagi semua orang, malah gue yang ada di deket sini. Oh, ini balik coy, apa ya punya tuh. Ini gue open nih. Aduh, tolongin dong please, jangan biarkan gue sendirian. Duh, enggak tahu deh, gue heal aja langsung. Kagura. Ah, tutor Kagura adik-adik. Enggak gitu, walaupun emang buat nge-burst, tapi enggak gitu cara nge-burst-nya. Dapat lahir, ya Allah linknya cacat banget sih. Hal ini udah mati duluan juga. Bisa gak sih? Ini ada Fanny-nya. Fanny-nya di sini, Cok. Cok. Fanny, oke, gak berasa Fanny-nya di gua pasti menyerah ya, ha? Enak kan gua beli antik ya kan? Aduh, gimana nih, Cok, cara mengenangnya, Cok. Kok capek banget anjing, bangke. 24 menit bangkai. Aduh, bisa enggak tuh? Astaga, Cloud. Ah, bisa gak sih lu tuh lebih aman dikit posisinya, Ella? Oke, okay, nice. Kepernya mati gak sih? Nice, mati. Oke, okay, nice. And why udah? Udah gue enak banget, sumpah. Emang gue gak ada nge-kill. Tapi assist gue 25, Cok. Lo lihat assist gue 25 nih ya. Yang ngatain tadi siapa sih sebenarnya? Kayaknya Cloud-nya doang ya? Ya, Cloud-nya doang sih untungnya ya kan. Untung Link sama si Kaguranya tuh gak ada bacot dari awal ya kan. Kalau gak, wah udah Cok. Nih, buktinya gue gold. Lo lihat tuh Link-nya. Aduh, bisa gak yang bener bawa core? Aduh, Cok, sumpah, Cok, udah. Aduh, sumpah, Cok, aduh. Ini walau menang, tapi gue bener capek banget. Demi Allah, gue capek banget, anjing, bayangin hampir 25 menit. Aduh, udah deh, oke, okay, guys, ya, thank you banget udah nontonin. See you on my next video, guys, bye-bye.